Zaman prasejarah dikaitkan dengan zaman sebelum tulisan dicipta. Zaman prasejarah dikesan melalui bukti-bukti tinggalan purba seperti bangunan. Serpihan tulang manusia dan sebagainya. Bahan tinggalan sejarah tersebut dikesan oleh ahli arkeologi melalui proses gali cari. Okey, dari segi arkeologi, pertama kita kena ada bukti. Bukti ini datang daripada apa yang dipanggil tapak, tempat jumpaan, ataupun artifak, iaitu benda-benda yang telah dibuat oleh manusia. Jadi untuk mendapatkan bukti ini, sama ada tapak ataupun artifak,
biasanya kita lakukan survey ataupun kita mendengar cerita daripada orang-orang tua di kampung-kampung. Dia kata di gua ini ada sesuatu bukti. Jadi kita bergerak pasal berdasar pada bukti ini, maka kita masuk ke kawasan tersebut. Bukan masuk saja, kita melakukan survey dan menggunakan pendekatan-pendekatan sains seperti menggunakan gambar foto udara, menggunakan gambar daripada satelit yang membantu kita mengenal pasti tapak ini berada di mana. Sesampai kita di tapak, kita nak tahu pula sama ada tapak ini betul ada bukti arkeologi. Maknanya ada bukti manusia awal tinggal atau manusia awal melakukan aktiviti mereka. Jadi nak tahu ada tak ada, sebab benda ini di dalam tanah, maka kita kena ada bukti untuk mencari bagaimana nak mencari bukti tersebut boleh betul-betul bukti arkeologi. Di sini juga kita masukkan pendekatan saintifik. Kita menggunakan alat-alat daripada geofizik, contohnya magnetometer, yang boleh mengesan apa yang ada di dalam bumi dan memberikan kita sedikit gambaran di mana kita akan memulakan penggalian ataupun ekskavasi. Selepas kita dapat tapak ataupun kawasan yang paling berpotensi untuk dijalankan kajian, maka barulah kita menjalankan ekskavasi yang dijalankan secara sistematik, iaitu sangat perlahan menggunakan bros, menggunakan pemecah ais. Tak boleh pakai cangkul kerana dia akan memusnahkan data. Sebenarnya arkeologi itu sendiri yang menghancurkan data. Selepas 10,000 tahun itu dulu ditinggalkan, kita pergi korek, kita pergi ekskavasi. Jadi kita kena buat secara saintifik, kita kena bertanggungjawab kerana kita mengeluarkan data sejarah sesuatu kawasan ataupun sesuatu negara. Jadi kita melakukan ekskavasi sedikit demi sedikit dengan semua rekod dibuat secara lengkap, selengkap-lengkapnya. Ya, dirakamkan dalam bentuk penulisan, dirakamkan dalam bentuk video, dirakamkan dalam bentuk kamera dan sebagainya. Maka kita akan membuat penggalian. Di samping kita menggali atau melakukan ekskavasi ini, kita akan menemui pelbagai benda ataupun pelbagai artifak. Sekiranya kita jumpa rangka contohnya, maka kita memerlukan orang yang tahu tentang rangka manusia. Contohnya ahli tulang atau patologi, ahli gigi, dentist, ya, doktor gigi, untuk kita mengenal pasti siapa manusia ini, usianya berapa, jantinanya berapa, dan juga lain-lain bidang sains. Kerana itu pendekatan sekarang hampir seluruh dunia, termasuk di Malaysia oleh USM, kita melakukan penyelidikan arkeologi secara saintifik supaya kesemua data dapat dikumpulkan, dibukukan dan masyarakat awam boleh membaca dan mengetahui sejarah awal masing-masing. Selepas artifak-artifak ini dijumpai, ditemui, kita rekod, kita kemas kini, kita bawa balik ke makmal untuk kita jalankan kajian saintifik. Contohnya, jika kita nak mengetahui tarikh sesuatu lapisan atau sesuatu artifak, kita mengambil bahan pentarihan, sampel pentarihan. Contohnya arang. Arang boleh ditarikhkan dengan radiokarbon, kaedah radiokarbon. Maka kita kena ambil arang ini, dan mengambilnya kita kena ambil supaya tidak berlaku
pencemaran kepada sampel, maka kita pakai pengepit dan sebagainya, tak boleh sentuh dengan tangan. Berbagai kaedah saintifik lah. Kita bawa ke makmal, dan untuk USM kita hantar sampel ini ke Florida, Amerika, di makmal beta analisis untuk diberikan tarikh. Melalui kajian saintifik seperti pertarikhan radiokarbon terhadap bahan tinggalan sejarah, ahli arkeologi dapat membuat tafsiran tentang budaya masyarakat zaman prasejarah. Bagi sampel lain, contohnya batu ataupun artifak batu, kita bawa balik ke USM, kita jalankan analisis ataupun klasifikasi untuk menentukan jenis-jenis artifak. Begitu juga tembikar, begitu juga rangka manusia, kita akan bawa balik dan kita akan buat analisis untuk kita mengetahui semaksimum mungkin data yang boleh kita interpretasikan. Zaman prasejarah dunia biasanya dibahagikan kepada empat. Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik, dan Zaman Logam. Tempoh masa bagi setiap zaman tersebut tidak sama antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Tempoh masa bergantung pada tahap kemajuan di sesuatu tempat. Di Malaysia, zaman prasejarah dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu zaman Paleolitik 200,000 hingga 300,000 tahun dahulu, zaman Neolitik 7,000 tahun dahulu, dan zaman Logam kira-kira 4,000 tahun dahulu. Selepas zaman Paleolitik, wujud zaman Mesolitik yang bercirikan alat batu Ho Bin yang terdapat di Vietnam. Penyelidikan oleh Pusat Arkeologi Malaysia, University Sains Malaysia, membuktikan Malaysia tidak mengalami zaman Mesolitik. Keadaan ini disebabkan alat batu seperti alat batu Ho Bin yang wujud di Bukit Jawa, Lenggong, Perak kira-kira 200,000 hingga 300,000 tahun dahulu adalah pada awal zaman Paleolitik. Ciri-ciri zaman Paleolitik boleh dibincangkan dari aspek penempatan, kegiatan, peralatan, kepercayaan dan lokasi penempatan. Penempatan, hidup berpindah randah. Biasanya tinggal di kawasan terbuka, di luar gua, di dalam gua, dan di sekitar tasik. Kegiatan, memburu binatang liar, menangkap ikan, memungut hasil hutan seperti buah-buahan dan pucuk-pucuk daun, mengamalkan sara hidup sara diri. Manusia zaman Paleolitik menggunakan alat batu sebagai alat utama dalam kehidupan seharian. Alat batu yang digunakan oleh manusia zaman Paleolitik ialah alat repehan.
alat batu penetak. Dan kapak genggam. Alat penetak digunakan untuk meretak pokok dan memotong daging. Alat repihan untuk meraut dan memotong. Mereka juga menggunakan alat batu untuk berburu dan mempertahankan diri. Manusia zaman Paleolitik mengamalkan kepercayaan animisme. Animisme ialah kepercayaan bahawa setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat, iaitu jiwa dan roh. Manusia zaman ini juga mengamalkan upacara perkuburan. Dalam upacara perkuburan, mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti makanan dan alat-alat batu. Manusia Perak ialah rangka manusia zaman Paleolitik yang ditemui di Gua Gunung Runtuh pada tahun 1990. Rangka manusia zaman Paleolitik yang dikebumikan dengan kaki terlipat. Apabila pada saya melukis kembali, pendudukan tulang ini, dia menggambarkan bahawa berlaku pusingan ataupun pelipatan mayat, iaitu kita panggil flex burial, iaitu pengebumian terlipat. Dan semua rangka, hampir semua dunia yang berusia 10,000 tahun ke atas memang dikirimkan dalam keadaan terlipat, tangan ke atas, kaki ke atas. Suatu simbol dikeluar daripada perut ibu macam itu, kembali tentu macam itu. Dan sebelum ini kita menemui Perak Man atau manusia Perak juga dalam keadaan terlipat, flat burial, yang satu tradisi masyarakat politik pada ketika itu dan berlangsung. Dan ini walaupun rangkanya tidak lengkap, tapi dari bentuk structure dan sudut penerbangan tulang, kita mengetahui dia ini disembunyikan dalam keadaan terlipat. Lokasi penempatan zaman Paleolitik di Malaysia ialah Bukit Jawa. Kota Tampan. Dan Bukit Bunuh di Lenggong Perak. Gua Niah, Sarawak. Dan Tingkayu, Sabah.